Tuh guys, banyak sekali top-top. Nah, ini coba ya. 322 kita bisa dapat Sengoku. Bisa enggak ya? Oke guys, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali lagi bersama Sarang Combo guys. Di video kali ini kita akan mau mereview game Naruto Idol atau yang kayak kemarin juga, tapi ini yang satu server kayak Naruto kemarin, enggak yang Naruto Ninja Global atau Ninja Saga, pokoknya Naruto Idol gitu ya. Nah, ini satu server guys ya. Dan untuk cara registernya gampang, tinggal masukin nama kalian dan passwordnya guys. Udah itu kalian downloadnya ya. Downloadnya satu server juga sama kayak di Naruto juga, dan kita akan mengklaim hadiahnya guys, bisa milih karakter langsung full. Dan kita lihat guys ya, langsung masuk aja. Dan di sini katanya kita bisa memilih karakter dan udah ada karakter terbaru ya guys ya. Kalau yang di server yang kemarin itu berapa ya, ya begitulah ya, belum lengkap lah gitu, masih baru guys ya. Kalau ini kalau nggak salah ada hero-hero baru. Kenapa screen recorder gue baru ya? Klaim dulu guys, klaim dulu, klaim dulu. Nah, nanti kalian di awal-awalnya nggak dapat hadiah kok, masih nol ya. Ternyata kalian harus mainin tutorialnya, pokoknya udah tutorial-tutorial, nanti langsung dapat 500 diamond sama. Kalau kemarin kan 1 juta, kemarinnya lagi 900 sama kayak gini ya guys ya. Dan kita lihat karakternya dulu guys ya. Oke, tutorial bros. Oke. Ya, ini mah gue tahu nih mah. Kita lihat guys ya, untuk di instruction box-nya di Hero Pirate bersama. Dan di sini udah ada ini guys. Ini udah ada belum ya? Sabo, sabo yang biasa. Oke, kita guys yang ke topi jalan ini apa enggak tahu namanya. Dan kita langsung lihat di sini. Wow. Ada siapa ini? Di sini kita bisa mendapatkan karakter baru kah? Tidak ada. Dan itu yang tinju ini atau kayak tempat Shizubukai, kita dapat ini guys. Yang baru nih guys, Goldfish Otahime atau namanya Shishime ya, Kibihime, nggak tahu apa namanya. Ratu ini guys ya, istrinya Neptunus ya. Gua nggak tahu ini kekuatannya apa gitu ya. Untuk powernya tuh ini guys ya, dan ini kayak campuran bahasanya full, nggak full ya, Vietnam setengah, tapi ada bahasa Inggrisnya juga tuh ya untuk skill-skillnya. Jadi kayak kalian harus mengerti lah ya. Oke, apakah ada kategori di sini guys? Kita lihat ya. Di admiral udah ada Puji Tora guys, udah ada Puji Tora ya, keren nih. Akainu seperti biasa, Magelang, Shingaku, dan Nenek Chiyo. Kemudian kita lihat di yang power yang paling kuat katanya. Di sini belum ada kategori guys, belum ada kategori, baru ada Marco ya. Kemarin udah ada kategori di sini, tapi guys, tapi yang anehnya di altar ini kita lihat ya. Kita lihat bersama-sama pemirsa, dan kita lihat di sini altar tuh ada di sini ya. Dan kalian pilih yang ini, dan kalian melihat karakter semuanya ya. Dan kalian melihat ada tadi ada katakuri di mana? Ada katakuri di sini guys. Seriusan dari mana ya katakuri gua? Ntar guys ya. Ada katakuri di sini loh. Saya lihat tadi. Lihat saya tadi guys. Coba kita lihat. Ini nggak ada Marco. Kemudian ini. Gak ada, ini kah di sini kah? Oh, enggak ada ya. Big Mom juga enggak ada di sini, guys. Kemarin ada loh, guys. Seriusan kemarin ada loh, kadang-kadang ada sekarang ya. Oke, guys, mungkin kita langsung aja klaim gimana sih cara untuk ini ya. Nah, ini dia, guys, langsung aja kayak tau ya kan. Di sini untuk downloadnya dia Mediafire atau dari Google Drive dah, lupa. Untuk ininya loginnya ke kita ke Player Arena. Kemudian masukkan nama kalian, username dan passwordnya ya, langsung sing in. Kalau nggak ada akun kalian, kalian bikin dulu. Eh, selesai itu tutorial ya, maksud kita sing in saja gitu bos. Udah langsung itu kita langsung ke game account, dan kita masukin akun kita ini, akun kita ya, game account, masuk bang. Oke, udah itu langsung kita titik 3 ini, kemudian kita pilih yang newbie dulu guys. Untuk newbie ini kita harus select ninja ya, atau V-rate-nya ya. Jadi kita bisa melihat freezer nature, aduh yang mana guys ya. Yang mana nih guys, ini kalau newbie nih sekali doang, eh 3 kali deh ya. Ada Blackbird, S, Weber, Luffy, New World, or Marco.
aku bingung. Hades, Rayleigh, Suron. Suron ini Zoro. Red Dog ini kayaknya si Sang ya. Magellan, Waristed, Karane, Great Farsen, Krab, Yellow Ape, Blackbird, Hancock, Lemo, Ehe, Roma, Moonlight. Waduh guys, yang mana ya? Lightning ini, Lightning ini kayaknya siapa namanya? Siapa namanya? Lupa ya. Kok bisa lupa ya? Ada Jiping, Jin, Bemeren. Aduh, yang mana guys ya? Aku bingung guys. Aku bingung yang mana? Yang mana aja lah ya? Luffy gue pernah nih, Luffy belum dapat. Lagi lah. Wah, cuma sekali doang masuk, cuma satu. Gak bisa tiga nih. Aduh, yang bingung ya. Bingung gue. Bingung gue. Relek aja apa ya? Red Linea, rewardisnya gak tahu dah. Kan bisa ngeklaim 3 10 star pre. Kita klaim. Kalau kan bisa milih lagi kan. Aku juga bilang bisa milih lagi 2. Kemudian Luffy. Sekali lagi. Kemudian siapa ya? Siapa ya? Suran Zoro aja lah. Biarin lah. Oke guys, itu yang untuk ininya. Dan dapat 3000 koin ya guys. Katanya buat top up. Enggak tahu udah gak bisa. Untuk daily-nya kita bisa milih karakter. Nah, ini enggak langsung full ya, tapi kita dapat fragment-nya. Aduh, pilih yang mana? Wakebird aja dah. Apa aja dah gua mah. Oke, sudah terklaim ya guys ya. Untuk daily-nya di setiap hari kalian bisa mendapatkan hadiahnya. Oke, kalau itu kita kembali ke sini. Aku ke sini dong. Nah, ini kita dapat 3000 ya guys ya. Apakah kita bisa top up? Apakah kita bisa top up? Up. Ayo view akun. Ah, kita kembali. Dashboard. Nah, ini kita bisa top up kah? Ini cara top up ya. Shop mall. Enggak ada produknya. Oke, kita langsung kembali ke sini dan kita lihat ya. Apakah sudah masuk atau tidak belum? Ayo kita lihat. Wow, apa ini? Oke guys, kita coba lihat di karakter sini. Oke, bener ya guys ya. Ini ya guys ya, tuh ada Zoro. Kenapa milih Zoro bang? Nggak apa-apa. Kita asal upgrade kah? Udah full guys. Udah full upgrade loh ini. Ini udah full upgrade. Kemudian Luffy, kemudian Rayleigh, dan kalau di fragmentnya kita di tas. Dan ini kita klaim dulu guys ya. Dapat apa ini? Dapat ada kotak chest. Dapat fragment 5 bintang 5 Lab God Card dan Ferris Bedil. Lagi. Ada gold. Dapat 10 juta gold. Kemudian dapat ini diamond. Dapat 30.000 gold. Gold lagi, diamond bro. Keren. Kemudian ya. Kemana? Satu lagi, saya tadi milih apa ya guys? Satu lagi ya. Wepert deh. Mana wepert ya? Tidak ada wepert guys. Jangan-jangan tidak masuk. Aku di mana ya? Oke guys, kita langsung aja gacha ya. Untuk gachanya sama sih. Nah, coba kita coba guys ya. Kita ganti semuanya. Wis. Kita lihat guys. Udah levelnya juga udah 2500 levelnya ya guys ya. Nah ini ya guys ya. Tuh. The Flamingo tuh ya. Kita coba kita lihat kekuatan the full up. Jadi kita nggak perlu lagi untuk ini ya. Apa namanya guys? Naikin upgrade hero-nya gitu. Enak gitu. Jadi santai. Nggak perlu ngabisin diamond anjir. 16.600.000 ya diamond kita sekarang. Oke, begitu saja guys. Kalau ini kita lihat. Oke, ini gini ya. Bisa top up nggak sih? Coba kita coba guys. Coba kita lihat ke sini ya. Kita lihat cek yang atas-atasnya ini. Nah, ini nggak tahu apa fungsinya. Ada award, ada teks. Kemudian ada yang Luffy ini. Oh, ini dari loginnya. Sama aja ya. Sama aja guys ya. Karena ini base-nya gitu ya. Kemudian ini. Ini juga sama. Kemudian ada kotak ini. Ini tadi udah ya. Ada yang galon ini kayaknya buat gacha. Nah, seperti yang kemarin guys ya. Ada juga gacha ini nih ya. Ini apa fungsinya? Kita dapat gacha sekali ini guys ya. Apa gitu dapat hadiah? Apakah gitu loh. Stop. Wih, langsung dapat 3, bro. Widih. Serem. Apa dapat hadiahnya, bos? Gila. Oh. Gila guys, bacanya Kaguya Otsuki. Apa isinya, coy? Enggak ada ininya. Udah nggak bener nih game nih.
Ini hero apa, guys? Di One Piece ini karakter terbaru kah? Wow. Ini karakter tersembunyi di One Piece yang disembunyikan oleh Oden. Oden penulisnya ya. Kok ini gak ada ya? Ini, wah ini sama tuh. Ini juga guys sama guys. Kita milih ini aja, Marco, Marco. Kemudian belakangnya ada lagi kah? Oke begitu ya, ada Sabo. Ada ini, oke dituker, bisa dituker. Kita tuker nenek-nenek. Katanya GG nenek-nenek ini guys. Nah ini top up guys, bisa gak ya top up? Bisa loh. Bisa top up guys. Keren. Bisa top up gratis loh. Kaget gue kok bisa ya. Aduh. Jangan buang-buang top up dong kalau gini ya. Bahaya nih kita guys. Bahaya nih kita, harus hati-hati ini. Kita coba guys. Kita kan dapat 3.300. Berarti kita beli coba 600 yuan. Bisa gak ya? Tapi gue ngeri gitu. Nah ini gue top up nih guys. Tuh guys banyak sekali top-top. Nah ini coba ya, 322 kita bisa dapat Sengoku. Bisa gak ya? Bisa-bisanya loh bisa gratis top up loh guys. Keren ya. Ini baru GG ya gitu ya. Wih gratis top up gitu kayak mood gini ya. Apa nih guys kita cek. Klik. Ini apa nih? Coba kita cari lagi guys ya. Ini apa ini? Ah, Akainu kenapa ini? Kemudian ini juga. Waduh guys, sekali lagi coba ya guys ya. Kita akan beli ini di sekitar 320 yuan. Yuan apa yen ya? Yen ya. Yuan kayaknya kan ini kan Chinese kayaknya. Oke, kita coba kita beli apakah masih bisa? Soalnya kita tersisa berapa ratus ribu 3000 dolar. Wah, bersih yen ya. Enggak ngerti dah pusing. Wah. Bisa top up guys ya. Woi, baru sadar gua guys. Ada yang ngasih tahu Bang itu bisa top up. Waduh. Iya, tenang. Aku top up. Ini coba kita gacha coba guys. Dapat apa ini? Kita skip. Waduh, Mr. Tobing Fear. Aduh, ini siapa yang keluar ya? Hero apa yang keluar nih? Khalifa. Gengko Moria. Lagi bos. Oke, Gabra. Kemudian yang ini, nah ini sama aja ya. Coba kita top up lagi guys, masih mungkin ada tersisa-sisa. Dan kita juga gratis PFV 9 ya. Ingat itu ya adik-adik dan bujang-bujang. Kita lihat sini ada level fun. Dimana lagi nih? Gue gacain semua nih. Gue beli semua nih. Udah sultan gue sekarang. Wow. 500 yuan kita kan bisa beli atau tidak? Ini hadiah-hadiahnya guys ya. Kalau kita VIP, wow, keren. Wow. Kemudian daily feedback. Give back. Apa ini 12 koin? Kita butuh. Kemudian ini apa isinya? Kita coba beli 1.800. Apakah isinya? Coba kita lihat di tas. Oke, tas kok nggak ada ya? Cuman fragment. Kok cuma fragment doang? Spesial ghost. Nah itu ghost tuh buat apa ya guys? Coba kalian komen di bawah. Kemudian ini gacha lagi lah. Kita beli lagi guys. Nah guys, kita beli lagi guys. Kita beli lagi ya. VIP udah. Coba kita beli 1000 yuan ya guys ya. Oke, coba kita beli. Apakah berhasil? Akhirnya aku menjadi sultan. Gratisan. Berarti sisa duit kita mungkin tinggal 1000 yuan lagi guys. 1000 yuan lagi kayaknya nih. Kita sudah beli diamond 1 juta guys. Wow. Damn. Di game sebelah kita tidak bisa beli kan. Cuman game ini guys. Wow keren. Udah ada kartu terbaru lagi ya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk dari videonya. Mungkin udah banyak lama bagi ya. Dan kita akan lihat full penyimpanan dari gamenya. Boy. Oke guys, ada full penyimpanan sekitar 922 MB atau sekitar 0,92 giga dan baterainya menghabiskan 5,6%. Dan itu aja untuk dari videonya guys ya. Semoga kalian suka video ini. Kalau kalian suka kasih like, comment, dan subscribe. Dan kalau kalian request game, komennya di bawah. Dan aku ada kabar untuk diri next video. Salam, bye-bye.